Baru-baru ni ada tweet viral pasal kes villa berhantu di Bali. Katanya lah sampaikan benda tu ikut balik ke Malaysia. Ha, senang betul kerja dia. Tumpang tak payah beli tiket flight pun. Cuma sekarang ni saya nak bagi tahu 4 villa yang berhantu juga di Bali. Yang dulunya lawa cantik tapi sekarang Masya Allah risau tengok. First one is Hotel Indah Pondok Bedegul di Kabupaten. Hotel ni pemilik seorang artis pada tahun 90-an macam tu. Tapi yang malangnya hotel ni dah terbengkalai around 2002 macam tu atas sebab-sebab tertentu lah. Hotel ni dia dekat atas bukit tau, and disebabkan tu penduduk dekat situ menggelarkan hotel ni sebagai The Ghost Palace atau Istana Berhantu. And hotel ni macam biasalah, tempat ni memang sangat famous untuk para paranormal. Bukan dari lokal je tapi dari seluruh negara. Mak Saleh pun ada datang kat situ nak buat paranormal kat situ. Nak jumpa hantu ada, nak duduk dekat situ pun ada. Memang cari pasal betul diorang ni. So adalah diorang bagi tahu yang bila datang tu tak ada apa pun, kosong je, tak ada pun kena kacau ke. Tapi ada juga yang kena kacau, kena panggil nama, terjumpa hantu lah, apalah, macam-macam lah diorang ni. Sambil-sambil tengah dengar cerita pasal hantu ni, makan snack bising cheese. Banyak cheese. Yang kedua pula, Bounty Beach Club Banglo. Yang dulunya memang gah. Tapi sama juga, sekarang ni creepy tempat tu. Untuk sampai ke banglo ni, kita kena naik feri tau. Alah, macam kita dari Lumut nak pergi ke Pangkor, kena naik feri. Macam tu je. Dia last beroperasi pada tahun 2002 juga. Atas sebab dia ada dua rumours, iaitu rumours pertama adalah pemilik banglo tu sendiri mati secara misteri dan ngeri. Memang tak tahu, sampai sekarang langsung tak tahu apa punca kematian pemilik banglo tu. Dan rumus kedua pula, kejadian bom Bali pada 2002. And disebabkan tu, diorang terpaksa tutup banglo ni lah. Dan yang ketiga pula, Park Hotel Bali Bayview. Ni macam baru sahaja, tak adalah baru tapi beberapa tahun jugalah baru tutup. Hotel ni dia terpaksa ditutup atas sebab-sebab yang masih belum jelas sampai sekarang. Dan sebelum ditutup, adalah seorang YouTuber ni pernah stay dekat hotel ni. And dia ada bagi tahu aura hotel tu dia rasa lain macam walaupun pada siang hari. Dia adalah jalan dekat kawasan-kawasan hotel tu kan, tengok-tengok. Biasalah nak jalan-jalan kan. Tapi dia ada terdengar ada orang panggil nama dia. Lepas tu ada yang main pintu. Macam-macam lah. Dia macam pelik dekat situ hotel tu. So hotel tu dia makin seram bila dah terbengkalai. Yelah, tempat tu dah lama terbengkalai kan, mestilah ada benda yang stay dekat situ kan. Dan last kali villa, saya bagi nama dia 412 lah. So villa 412 ni terletak di tengah hutan. Hotel tu memang cantik. Tapi ada satu bilik tu, bilik tu lah nama 412 yang sangat-sangat seram, yang memang orang tak berani nak duduk. So adalah seorang mamat ni, dia datang dengan kawan dia lah, nak saja nak bercuti, datang apa semua kan. So dia book lah hotel ni. Lepas tu salah seorang daripada kawan dia ni dapat bilik 412 yang creepy tu lah. So lelaki ni dah masuk bilik, dia biasalah rehat sekejap apa semua, dah penat berjalan kan. Lepas tu dia terdengar ada orang mandi dekat toilet. Padahal dia tinggal seorang dekat bilik tu, seorang je. Kawan dia kat bilik sebelah. Tapi dia dengar ada orang mandi. Lepas tu bila dia check, tak ada pun. Tak ada pun orang tu. And lantai toilet tu sentiasa basah. Takkanlah dia mandi every minute kan? Mestilah sehari sekali ke apa ke. Tapi lantai tu sentiasa basah. So dia dah start takut lah. Lepas tu dia panggil lah kawan dia, teman dia tidur kot-kot. Tak ada kena kacau kan? Rupanya tak. Tetap kena kacau juga. Benda tu still main dengan air. Tak tahulah dia mandi ke apa ke. Diorang start tahan, diorang terpaksa check out sebab diorang dah takut sangat dengan hotel tu. And lepas tu baru diorang tahu yang
pekerja-pekerja hotel tu sebenarnya dah tahu pun bilik tu bilik yang agak berpenunggu lah, tapi dia orang tak beritahu dekat pengunjung atau pelancong yang datang hotel situ. So kepada paranormal sekalian, korang dah tahu tempat ni berhantu, korang pergilah check mana tahu betul ke tak kan, and cuba DM saya bagi bukti, saya nak tengok betul ke tak ada hantu dekat situ. So pada teman-temanku, emangnya di mana lagi tempat-tempat angker horror di Indonesia, cuba komen down below, okay?